Hubungan Marsha Arwan dan El Rumit terbilang adem ayem. Jarang ada isu miring yang menerpa hubungan Marsha Arwan dan El Rumit. Tak main-main, dua muda ini sudah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun lamanya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Marsha Arwan dirinya, muncul dalam vlog di YouTube milik Jessica Iskandar yang diunggah Kamis 5/9/2019. Dalam berita sebelumnya, pada Jessica, Marsha mengungkap bahwa dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan El selama 5 tahun. Secara jujur, Marsha pun mengaku bahwa cukup bosan dengan hubungan asmara itu. Masih ingat nggak pertama kali sama El ketemu di mana? Dan kalian pacaran udah berapa tahun? Udah mau 3 tahun? 4 tahun ya? Tanya Jedar. 5, ujar Marsha. 5? Nggak bosan, ujar Jedar kaget. Lumayan, tapi ya udahlah, soalnya jarang ketemu kak. Kan ini LDR, jawab Marsha. Kini isu miring tengah menerpa keduanya. Pasalnya ia dan El Rumi dikabarkan putus lantaran hadirnya orang ketiga. Akun Instagram El Rumi dan Marsha Arwan bahkan sudah bersih dari potret mesra bersama yang dulu sering mereka pamerkan. Namun Marsha Arwan tidak menegaskan kabar tersebut. Padahal sebelum ditanyakan kabar itu, Marsha Arwan semangat menjawab pertanyaan wartawan. Saat ditanya kabar putus cintanya dengan El Rumi, Marsha Arwan mendadak diam dan memilih tidak menjawab. Aduh, maaf ya, ujar Marsha Arwan. Di Jalan Kapten Tendian Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis 23 Januari 2020, sambil senyum. Sejurus kemudian, Marsha Arwan balik badan dan meninggalkan wartawan. El Rumi dan Marsha Arwan sama-sama belum memberikan klarifikasi atas hubungan cinta mereka. Kabar putus semakin berhembus kencang saat Dul Jailani, adik El Rumi, menggoda kakak keduanya itu untuk membawa pulang perempuan bule sepulang kuliah di London, Inggris. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan klik tanda lonceng untuk mengetahui berita selengkapnya. Cuman di Bisik Tetangga.